Jumpa pemirsa, saya Maria Talimbekas kembali menyapa anda dalam rangka rapat paripurna istimewa pengukuhan sumpah janji peresmian pengangkatan wakil ketua empat dewan perwakilan rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 pada hari ini Jumat 14 Oktober 2022 dari Manokwari Provinsi Papua Barat. Selamat menyaksikan. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Penjabat Gubernur Papua Barat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cipta dipimpin oleh pimpinan rapat. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan semoga amal baktinya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Menginginkan cipta dimulai. Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam rangka pengucapan sumpah janji peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 oleh pimpinan rapat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami hormati. Yang terhormat Penjabat Gubernur, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPD Republik Indonesia, Pak Philip Wamakma, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat, yang kami hormati Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, yang kami hormati para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat, yang kami hormati Rektor Universitas Papua, yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat, yang kami hormati juga Ketua DPRD Manokwari, para Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Papua Barat, yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat eselon 2 di pemerintah provinsi, yang kami hormati pimpinan lembaga vertikal dan peserta yang mengikuti Zoom meeting kita di siang hari ini, dan yang kami hormati dan kasihi para undangan sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam rangka pengucapan sumpah janji peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 pada hari ini Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka dalam mewakili. Dalam mengawali rapat paripurna istimewa di siang hari ini, sebelumnya perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mengucapkan terima kasih dan menaikkan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena sesungguhnya atas penyertaannya lah sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dengan tidak kekurangan suatu apapun. Adapun rapat paripurna istimewa yang kita laksanakan ini adalah berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161 92 garis datar 5719 tahun 2022 tertanggal 4 Oktober 2022 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan demikian, maka pelaksanaan rapat paripurna istimewa ini adalah merupakan amanat konstitusi yang memang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Agenda ini tentu pula menjadi sangat spesial, karena akan menjadi catatan atas peristiwa dan sejarah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, terkhusus bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, di mana pada masa jabatan DPR Papua Barat tahun 2019, 2024, yang merupakan masa periode keempat DPR Papua Barat sejak lahirnya Provinsi Papua Barat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Maka untuk pertama kalinya unsur pimpinan DPR PB bukan hanya diisi oleh keterwakilan anggota DPR PB asal partai politik saja, tetapi akan juga diisi oleh anggota DPR PB Melalui mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus atau fraksi otonomi khusus yang sesaat lagi akan dilakukan peresmiannya, rapat dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian kata pembuka kami dalam mengawali rapat ini selanjutnya. Marilah kita ikuti bersama pelaksanaan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yang akan dipandu oleh pemandu acara. Pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.92 garis datar 5719 tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 oleh Sekretaris DPR Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Frankie Kalex Muguri SHMAP, disilakan. Pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.92 garis datar 5719 tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 Menteri Dalam Negeri menimbang A. Bahwa sesuai hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam rangka pengumuman pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat definitif masa jabatan 2019-2024 tanggal 18 Juli tahun 2022 yang namanya tercantum dalam pengumuman DPR Papua Barat dimaksud perlu diresmikan pengangkatannya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa jabatan tahun 2019-2024. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 3 dan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2001 tentang kewenangan dan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Anggota DPRP yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRP dan peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan yang diangkat disahkan dengan keputusan Menteri. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kesatu, Meresmikan pengangkatan saudara Kartens Inigo Ortens Malibela SIP Sebagai Wakil Ketua Duan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari keanggotaan DPRPB Melalui mekanisme pengangkatan Sisa masa jabatan tahun 2019-2024 Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji Kedua Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada 1, Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2, Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. 5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. 6. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta. 8. PLH Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta. 9. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta. Direktur Jenderal BIN 10 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta. 11. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta. 12. Pejabat Gubernur Papua Barat di Manokwari. 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Manokwari. 14. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat di Manokwari. 15. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari. 16. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari. 17. Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura dan 18 yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sesuai salinan yang asli, Kepala Biro Umum Asmawa MSI, Pembina Utama Muda 4C, NIP 1974-1015, selesai. Persiapan pengucapan sumpah janji kepada yang terhormat, Bapak Kartens Inigo Ortes Malibela S.I.P., disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada penguat sumpah janji, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada yang mulia, ketua pengadilan tinggi Jayapura yang akan memandu pengucapan sumpah janji, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri, pengucapan sumpah janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura. Tahun 2019-2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 2000, tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106, 161 5719 tahun 2022, sebelum memangku jabatannya pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022 saya Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura akan memandu sumpah strip janji sebagai ketua empat dewan perwakilan rakyat Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2019 2024 oleh karena itu saya akan bertanya Apakah Saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Eh, janji atau mengucapkan sumpah atau janji? Janji. Menurut agama apa? Kristen Protestan. Perlu saya ingatkan kepada Saudara bahwa sumpah atau janji yang akan Saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena itu, karena Tuhan itu Maha Mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apapun yang tersimpan dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan seseorang dan golongan bahwa saya bahwa saya akan memperjuangkan akan memperjuangkan aspirasi yang saya wakili aspirasi yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia semoga Tuhan menolong saya semoga Tuhan menolong saya Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah janji oleh pimpinan DPR Papua Barat, sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yang baru dilantik, penguat sumpah janji, dan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan penguat sumpah janji, disilakan kembali ke tempat semula. Kepada Yang Terhormat Bapak Kartens Inigo Ortes Malibela SIP selaku pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yang telah mengucapkan sumpah janji, kami persilahkan untuk menempati kursi pimpinan Dewan yang telah disediakan. Mari kita berikan aplaus yang meriah. hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan rapat paripurna istimewa oleh pimpinan rapat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami hormati yang terhormat Penjabat Gubernur, Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Yang kami hormati Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat, Yang kami hormati Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Yang kami hormati Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat yang kami hormati Rektor Universitas Papua yang kami hormati Ketua Dewan Adat Papua Barat Deberai yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Papua Barat yang kami hormati Ketua DPRD Manuwari beserta jajaran Ketua DPR Kabupaten Kota Sepapua Barat yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Pejabat Esalon II di Pemerintah Provinsi yang kami hormati pimpinan lembaga vertikal dan yang kami hormati dan kasihi para peserta Zoom Meeting di siang hari ini dan yang kami hormati dan kasihi para wartawan, media cetak dan elektronik dan undangan sekalian yang berbahagia. Kita tetap selalu mengucapkan rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas campur tangannya sehingga kita dapat melaksanakan proses pengucapan sumpah janji dan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Wakil Ketua DPR Papua Barat yang keanggotaannya melalui mekanisme pengangkatan, atau yang lebih istimewa, kami sebutkan Wakil Ketua dari unsur kursi otonomi khusus, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususan bagi provinsi yang berada di Tanah Papua. Sesungguhnya rapat pada hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang dari proses perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di mana pada pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 32 Ayat 3, anggota DPRP yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua, maka sahlah sudah apa yang kita saksikan bersama: prosesi peresmian pengangkatan salah satu wakil ketua DPR Papua Barat pada hari ini. Dengan demikian, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut telah memberikan ruang dan kesempatan kepada wakil rakyat yang keanggotaannya sebagai anggota DPR melalui mekanisme pengangkatan untuk duduk sebagai pimpinan, sehingga unsur pimpinan di DPR Papua Barat menjadi lima kursi rapat dewan dan hadirin yang. Kami hormati, pada kesempatan ini pula, saya ingin mengajak kita untuk dapat memberikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian dan keseriusan oleh pemerintah pusat dan DPR RI yang melakukan revisi atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Perhatian yang serius ini merupakan wujud yang luar biasa atas kearifan yang ada di tanah Papua yang semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Papua. Rapat dewan dan hadirin yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan prosesi pada hari ini karena seluruh rangkaian berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Bahkan telah mendapat hasil yang baik dan ini sangat berarti bagi seluruh masyarakat Papua, terlebih khusus bagi orang asli Papua yang pada saat ini telah mewakili, memiliki keterwakilan secara khusus pada unsur pimpinan DPR Papua Barat. Hal ini juga tentunya akan sangat baik bagi pemerintah sebagai mitra kerja DPR Papua Barat dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan yang harus dan akan terus berjalan, rapat dewan dan hadirin yang kami hormati, jika melihat pada harapan masa depan, maka sesungguhnya kehadiran otonomi khusus ini tentunya menjadi landasan legal yang kuat bagi pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik lagi. Dengan demikian maka sesungguhnya bahwa harapan tersebut harus diwujud nyatakan oleh seluruh komponen. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat secara keseluruhan baik anggota DPR Papua Barat yang dipilih atau pula anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan Bersama pemerintah daerah, dan tentunya dengan dukungan berbagai komponen lainnya serta masyarakat, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, saya berharap kepada wakil ketua yang baru dilantik, selamat datang. Sebagai unsur pimpinan DPR Papua Barat, semoga dengan kehadiran bertambahnya kursi di pimpinan DPR Papua Barat akan meningkatkan kinerja. Seluruh pimpinan dan anggota untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat yang lebih baik lagi dan lebih optimal. Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya mulai proses pengusulan. Sampai pelantikan pimpinan DPR Papua Barat, jalur pengangkatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya bahwa saudara wakil ketua DPR Papua Barat yang telah dilantik akan dapat melaksanakan tugas dan amanat konstitusinya secara baik, tentunya dengan dukungan dari seluruh anggota dewan, pemerintah daerah, dan dari seluruh masyarakat Papua Barat. Titipan kata bijak yang harus kita camkan bersama bahwa apapun deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan setinggi apapun pat, pasti ada batasnya karena kekuasaan yang abadi itu hanya kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Sekian dan terima kasih. Sambutan Gubernur Papua Barat dengan hormat kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Paulus Waterpau MSI disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Shalom Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam Bakudapa. Yang terhormat, yang kami mulia, Ketua MRP Papua Barat, saya mewakili pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, yang saya hormati, kasihi, ketua pengadilan tinggi. Jayapura, Bapak A. Ginting, SHMH, menjual-jual, Pak. Oras. Ya, kalau Ginting itu selalu menjual-jual. Ya. Yang saya hormati dan kasih, Ketua Komite 1 DPR RI, Bapak Philip Wawamaha. Terima kasih. Bapak Pangdam atau yang mewakili, Bapak Kapolda, saya mewakili. Bapak Kapinda, saya mewakili. Hadir juga bersama kita Bapak Kepala BNNP. Terima kasih. Kepala BI. Terima kasih. Para Bupati dan Wali Kota saya Provinsi Papua Barat, Bapak Sekda dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD se Papua Barat, pimpinan dan anggota fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat Ibu, ibu pimpinan organisasi wanita, para tokoh adat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta para undangan yang berbahagia, insan pers, serta yang berbahagia hari ini Bapak Kartens Inigo Orter, Ortes Maliebela SIP dan keluarga. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara pengucapan sumpah janji jabatan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan atas nama Bapak Kartensi Inigo Ortes Malibela SIP. P sisa masa jabatan 2019-2022 dalam keadaan sehat dan lancar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua Barat berbunyi. Anggota DPR yang diangkat menduduki Salah satu unsur wakil ketua DPR, P. Oleh karena itu, berdasarkan proses seleksi calon wakil ketua DPR Papua Barat, melalui mekanisme pengangkatan telah selesai. Yang selanjutnya diusulkan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri untuk disahkan dan diangkat melalui keputusan menteri dalam negeri. Republik Indonesia sebagaimana yang tadi telah dibacakan dan kita dengarkan bersama, yang mana pengucapan sumpah janji tersebut telah... Dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dalam rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat. Hadirin undangan yang berbahagia, dengan dilantiknya Wakil Ketua DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan hari ini, untuk mengisi sisa, -sisa jabatan 2019-2024, merupakan suatu kepercayaan masyarakat kepada yang terhormat Bapak Kartens yang mana sebagai Wakil Ketua DPR, Wakil Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pimpinan dan anggota DPR Papua Barat yang lainnya, yang mempunyai fungsi legalis, legas, legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan dalam melaksanakan tugas, ada pedoman yaitu tata tertib yang disusun bersama oleh anggota DPRD, serta dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah pelantikan hari ini bersamaan juga hari ini saya senang karena baru saja kami memperingati ulang tahun ke-23 provinsi Papua Barat yang jatuh kemarin tanggal 12 dan nanti tanggal 4 November ulang tahun juga kota manokwari yang ke 124 tahun ini merupakan awal bagi saudara untuk melaksanakan tugas sebagai salah satu unsur pimpinan DPR Papua Barat. Saya berharap agar saudara dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Masih banyak program-program yang harus diselesaikan di mana berhasil tidaknya penyelenggara pembangunan daerah ini tergantung pada kita semua. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Seluruh anggota yang terhormat Bapak-bapak, Ibu DPR, Papua Barat lainnya dan segenap komponen masyarakat hendaknya dapat mendukung sepenuhnya Wakil Ketua DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan yang baru dilantik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan tahun 2024 2019 2024 kepada Saudara Kartens Malibela SIP selamat menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada Saudara. Pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa mari kita semua tetap menjaga situasi dan keamanan di Provinsi Papua Barat ini. Hal ini sangat penting oleh karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apabila tidak didukung oleh situasi dan kondisi daerah yang aman, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah hal, hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha dan kerja kita dalam membangun tanah Papua yang kita cintai. Shalom. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya salam sehat. Terima kasih. Pernyataan penutup rapat paripurna istimewa oleh pimpinan rapat. Saudara penjabat gubernur, Pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, serta hadirin yang kami hormati, kita telah menyaksikan bersama pengucapan sumpah janji pimpinan DPR Papua Barat, Sisa Masa, masa Jabatan, tahun 2019-2024. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Penjabat Gubernur Papua Barat, pimpinan dan anggota DPR Papua Barat serta seluruh hadirin yang dengan sabar telah mengikuti jalannya rapat ini. Selanjutnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada hari ini saya nyatakan ditutup Doa oleh rohaniawan untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini dan mengakhiri. Acara yang istimewa pada hari ini, kita akan tutup dengan doa dan izinkan saya membawakan secara Kristen, Bapak Ibu Saudara yang lain, menyesuaikan. Kita berdoa: Segala puji, pengagungan, hormat, dan kejayaan hanya Engkau, Tuhan yang layak menerimanya. Saat ini, kami bersyukur boleh ada di tempat ini, Tuhan karena kasih dan anugerahmu yang begitu luar biasa terhadap kami semua, terkhusus Dewan Permusawaratan Papua Barat. Kalau hari ini boleh terselenggaranya rapat istimewa, pengambilan janji terhadap Wakil Ketua, biarlah semuanya ini engkau memperkenankannya, bahkan kami serahkan Bapak kasih yang sudah terpilih kiranya engkau memberkati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baru ini hikmat kejayaan kekuatan kerendahan hati engkau berikan kepada beliau di dalam menjalankan tugas ini kami bersyukur hari ini Papua Barat boleh melengkapi susunan daripada Dewan Permusyawaratan. Biarlah ini dapat dirasakan oleh masyarakat di Papua Barat. Damai sejahtera sukacita, bahkan kemakmuran keadilan boleh dirasakan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura boleh berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan kekuatan bagi Gubernur Papua Barat dan seluruh tamu undangan SKPD yang hadir semuanya atas perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan Papua Barat Tuhan. Tolong kami semua boleh bekerja sama bahu-membahu sehingga Papua Barat terus dalam kontrolnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami bersyukur kalau kemarin boleh dilaksanakan hut Ulang tahun daripada Papua Barat yang ke-23. Terima kasih atas usia yang baru ini. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat untuk pemimpin seluruh yang ada di Papua Barat ini di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih, ya Tuhan. Ini doa harapan kami, ini doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu "Bagimu Negeri", dilanjutkan dengan lagu "Tanah Papua". hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati. Dengan demikian, acara rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam rangka pengucapan sumpah janji peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022 selesai Ibu bapak tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu kami mem <silence> Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam rangka pengucapan sumpah janji peresmian pengangkatan Wakil Ketua Empat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 pada hari ini Jumat 14 Oktober 2022 langsung dari Manokwari, Papua Barat. Saya Maria Talimbekas dan seluruh kerabat kerja yang yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya